wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Liyusirahu ala dini kulli. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafikun. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman semua, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Inna yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan ah dan janganlah membentaknya. Dan katakanlah perkataan yang mulia. Teman-teman semuanya, di dalam ayat ini Allah memerintahkan dua hal yang sangat penting. Pertama, Allah memerintahkan kepada kita jangan menyembah selain kepadanya. Dengan cara apa teman-teman? Dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah juga memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Tahu nggak teman-teman kenapa Allah memerintahkan kita agar berbuat baik kepada orang tua? Karena yang pertama, merekalah keramat hidup kita. Ingat teman-teman lagu keramat? Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Yang kedua, merekalah kunci surga kita. Ingat ya teman-teman hadis Rasulullah, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Yang ketiga, merekalah yang paling berjasa kepada kita. Seorang ayah yang bersedia membanting tulang, tak kenal lelah, topan dan badai ia tempuh, hujan dan panas tak ia hiraukan, demi menafkahi anak-anaknya. Agar kita bisa makan, bisa berpakaian, dan juga bisa sekolah sampai meraih cita-cita. Seorang ibu yang mengandung kita 9 bulan, wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Di saat ibu kita mengandung, berdiri susah, berjalan susah, tidur pun susah. Di saat ibu kita melahirkan, ibu kita bertaruh nyawa dan bersimbah darah sambil menahan sakit yang luar biasa. Demi kita lahir dengan selamat ke dunia ini. Setelah kita lahir di dunia, ibu kita yang sudah lelap tertidur terbangun ketika mendengar tangisan kita karena haus. Di saat ibu kita menyuap makan karena lapar, juga berhenti makan karena mendengar tangisan kita basah kena ompol. Lalu ibu kita menggendong kita dan membersihkan kita. Terkadang tangannya yang kotor, lupa ia bersihkan, lalu lanjut makan lagi. Begitulah perjuangan kedua orang tua kita. Untuk itu, marilah kita buat mereka bangga dan bahagia dengan akhlak dan budi pekerti kita. Yuk, hadirkan senyum dan tawa bahagia mereka dengan
prestasi yang kita raih. Mari kita kerjakan kewajiban kita sebagai anak, yaitu belajar dengan giat supaya kita menjadi orang yang berilmu untuk masa depan kita nanti. Ingat ya teman-teman, keridhaan Allah juga tergantung dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah juga tergantung dari kemurkaan orang tua kita. Kalau kita mau disayang oleh orang tua dan mendapatkan surga Allah, marilah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sampai di sini dulu aja pidato singkat Wafi. Pak Ahmad pergi mengaji. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.